3, 2, 1. Jadi kalau mungkin lagi tungguin hasil ballot yang masih lama nanti di kalau kayak perlahan lagi nih. Bisa jangkrik juga nih, nggak bisa ya? Terlalu sempit ya jangkriknya ya? Oke, lompat ya, lompat semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan semuanya, thank you. Terima kasih Mas Utfi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Jakarta, mana suaranya Jakarta? Oke. Semua di atas. Mana suaranya? Mantap. Oke, silakan yang lain boleh bergabung untuk menuju ke grandstand. Kita akan mulai 5 menit lagi. Untuk membuka Bang Jateng Friendship Run 2023 Jakarta, coba deh kita nyanyi dulu. 2023 Jakarta apa? Voice of Unity. Bang Jateng Friendship Run 2023 Jakarta apa? Voice of Unity. Sekali
Viking Boys of Unity akan namanya semua ya. Bang Jatuh Presiden 2023 Jakarta apa? Boys of Unity. Siap. Baik. Boleh terlalu ambis ya teman-teman ya. Meskipun mau lakuin boleh silahkan. Tapi gak usah terlalu ambis. Meskipun ada Mas Agus, ada Bu Hanifah juga ya. Jakarta Hari Wedding. Kita mulai. Lepaskan ini dia kota pertama untuk Bang Jatuh Presiden 2023 Jakarta. Road to Borobudur Marathon 2023 Power by Bang Jatuh. Silahkan Bang Ajar. Oh,
lagi dengan rembuknya. Pak, woi. Ayo Mas Novi. Ayo finish happy. Hai. Pak izin ya Pak, ambil ngobrol boleh ya Pak? Tadi lewat kemana aja Pak Ganjar? Oh ya Mas, boleh Pak, Mas Tung gak apa-apa Pak? Boleh. Mas, biar alihkan apa? Mas, agak mundur ya Mas, biar apa? Jadi tadi aku lagi putar Monas. Putri Monas. Panggung gimana rasanya 5 km Pak? Kayaknya buat itu kayaknya lebih prima nih Pak daripada Bapak. Begini Mbak. Jadi buat ikhlas di saya ini, maaf ketika ngomong-ngomong. Oh iya, kedengeran Pak tapi Pak. Nah, saya tidak sombong sih tapi itulah hasil dari saya melatih tiap hari. Oh, justru pelatihnya. Iya. Saya sementara tadi ya, karena si Mas Agus baru memenangkan medali emas di SEA Games ya. Maka tadi dia agak rileks sedikit. Jadi Mas gak salah, tadi satu menit. Temenin aja gak selesai Pak. Aku lihat Mas Agus ini sulit kurus gitu badannya ya. Kasihan aku Mas, pelan-pelan Mas, kenceng-kenceng. Oke Pak, kita sekarang ngobrol agak serius baru nih Pak ya. Tadi gak serius ya? Belum, kita belum serius Pak, itu baru pemanasan aja Pak. Walaupun Bapak udah keringin tapi masih kurang panas. Ini Borobudur Marathon udah masuk ke tahun yang kesekian ya. Nah di tahun 2023 ini kan temanya Voice of Unity. Harapannya nih Bapak untuk tanggal 19 November nanti kita masih keliling-keliling nih Pak. Ini baru kota pertama Jakarta. Nanti kita masih mau ke Bandung, masih mau ke Makassar, dan masih keliling lagi mana-mana. Harapannya Pak apa sih Pak nih? Iya, judulnya aja Friendship Run. Yes. Jadi kita berkawan dengan banyak para pelari dan masyarakat. Sehingga harapan kita road to Borobudur Marathon ini berjalan baik. Amin. Dan partisipasi dari para runner di seluruh Indonesia, harapan kami bisa ikut. Meskipun saya sering diprotes, Mbak. Nah Ganjar ini ngajak-ngajak kita cari balance-nya susah kan? Ini banyak yang komplain tadi. Ini kita nggak dapet nih tapi tanggal 9 November gitu. Ya. Itu gimana sih caranya nih? Jangan cuma ngeluar tiket Club Play doang, Pak. Kita juga pengen ngeluar tiket yang baru-baru marah, Pak. Kita gimana, ya, Pak? Ya, makanya saya bilang sama teman-teman, berlatih terus, selebihnya berdoa dan minta restu orang tua agar dapat tiket. Ya. Tapi harapan kita, Mbak, ada dua hal lah ya, di Borobudur Marathon kelar atau friendship forum yang akan berkeliling ke banyak kota di Indonesia. Yang pertama, orang suka. Dia senang berolahraga, berteman, maka bahagia hatinya. Lumpuhin dulu tuh rasa suka olahraga itu. Tapi sisi yang kedua, mempersiapkan diri bahwa mereka bisa berprestasi di ajang ini. Dia berprestasi, kita buatkan event, silakan latihan, dan olahraga kita akan maju. Oke. Ada yang mau nanya nggak sama Pak Lendi? Apa mau nanya apa sih? Coba sini. Mau nanya apa? Kita lagi interview. Mbak, lari nggak boleh nanya. Nggak boleh, nggak boleh. Pak Ganjar mau nanya dong. Sehingga, mohon maaf para pelari, kita hanya menyerahkan elit runner pada saat pandemi kemarin. Dan hari ini Mbak rasa kangen itu, insya Allah terobati ya. Mereka bisa lari, bayangkan dan citranya aja seribuan loh setiap titik. Itu pun udah nolak-nolak gitu ya. Mudah-mudahan nanti pas betul-betul event Borobudur Marathon, mereka bisa ikut gitu. Jadi itu yang membedakan dan kita senang. Borobudur Marathon adalah marathon event yang berkelas internasional meskipun tidak seperti major marathon ya di banyak negara yang sudah lebih dulu. Tapi pada saat pandemi kita hanya sedikit dari negara yang tetap menyelenggarakan itu. Ini pride kita yang mesti kita jaga. Terakhir. Setelah ini Pak, ada persiapan khusus nggak untuk membuat event? Itu siapa yang persiapan?
Ya panitianya yang pertama siap-siap. Masa nanya ke Pak Ganjar? Ya, panitianya tentu menyiapkan dengan baik ya. Teman-teman dari Kompas menyiapkan dengan bagus. Mereka sudah presentasi ke saya. Bagaimana kemudian event besok itu betul-betul bisa berubah dari yang lain. Alhamdulillah kan kita berada pada posisi ranking yang paling tinggi untuk balapan di Indonesia. Itu yang mesti kita jaga. Kalau saya sendiri ya, saya motivator. Untuk motivator ya, yang penting ayo lari. Tapi terinspirasi oleh event Borobudur Marathon yang tahun lalu, ternyata saya bisa off marathon. Nah, sekarang saya tiap hari lari. Dan itu bikin kita sehat. Tapi memang Borobudur Marathon ini beda ya Pak. Dari tiap-tiap kota aja jersinya tuh ada punya tema sendiri-sendiri. Nih, tema yang dipakai untuk Jakarta ini namanya kayak tumpah seperti kayak yang saya pakai. Ini jadi katanya tuh merefleksikan hubungan manusia dengan Tuhan dan juga alam, begitu. Nanti kita ke Bandung, temanya beda lagi. Ke Makassar, tema dan juga tempat-tempatnya beda lagi kita, Pak. Dan yang ini, biasanya para pelari ini dikoleksi, Pak. Ini, Pak, kaos-kaosnya. Oh, dikoleksi, habisnya dijual ya? Enggak, Pak, kan dijual lagi, enggak. Dipajak di rumahnya. Terus juga pada saat gitu ya? Iya yang pernah ikut. Terus juga ada saat selesai tuh di fresh cut kan dapat apa? Ini dapat berapa? Handuk ada benar-benar kok nggak ada dibuka kasih? Coba dibuka. Nah, buka. Ada. Bapak nggak dapat ya? Nggak dikasih. Makanya nggak dikasih. Tolong siapin buat anak-anaknya satu. Ini Pak, ada rempuk. Rempuk itu namanya guyup, gotong royong. Ini bahasa Betawi ini. Rempuk iya. Ini masih nanya Pak Dung. Mau nanya apa? Berapa personal bestnya? Lari. Personal bestnya? Iya. Oke, mari. Bapak di bestnya berapa? Enggak lah, pokoknya aku pernah lolos off marathon itu aja. Iya, itu tuh tanggung ya Pak. Satu lagi, tidak terkena COT. Kayak pelari ya kayaknya. Kayak doang. Padahal yang pelari ibunya, Pak. Buat ikonnya padahal. Yang kan ya. Tapi yang pasti kita berharap sukses ya Pak. Sampai 10 kata ke depan. Dan juga menuju ke Borobudur tanggal 19 tahun yang akan nanti ya. Tepuk tangan dong yang buat kami ini. Terima kasih. Sehat semua. Terima kasih sudah berpartisipasi. Amin. Kamu friend gue lah. Yeay. Pak ikutan foto dulu Pak. Dari sisi ini Pak. Selama antriannya paling panjang nih Pak. Ini kekinian selain tadi yang foto di sisi, jadi kitanya diem aja fotonya yang muterin kita gitu. Iya. 3, 2, 1 gayanya mana gayanya, gayanya makasih Pak Ganjar, thank you Pak Ganjar. Pokoknya dari Bogor siap menuju Borobudur Marathon. Bogor Runner, ayo lompat! Sukses! Kita dari komunitas pelari bilangnya ajarnya sukses, lancar-lancar, masa kayak respon beneran di Borobudur. Satu, dua, tiga, ya Allah. Bandung, kasih semangat untuk teman-teman yang mungkin mau ikut ke Bandung atau pengen ikutan ngumpulin jersey yang Bandung nih Pak, silakan. Ya, terima kasih untuk runner. Setelah kita buka persiapan di Jakarta, siap-siap kita dorong lagi ya. Kita lari lagi di Bandung dan kemarin sudah banyak teman-teman bertanya, Mas, kita boleh ikut gak? Bukan boleh ikut, silakan daftar gitu ya. Dapat apa-apa gak tau ya Pak?
dibatasi tidak banyak-banyak, sekitar 1000 aja. Mudah-mudahan kawan-kawan nanti akan bisa lari dengan selamat. Hihi. Iya, iya, baik. Semangatnya kan adalah untuk meningkatkan pariwisata dan UMKM. Pak, boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana kenaikan signifikan, apakah kenaikan ekonomi yeah. di Jawa Tengah seperti apa Pak? Nanti Litbang Kompas bisa memberikan datanya, bagus banget, bagus banget. Jadi signifikansi kenaikannya akan terasa, dan karena Bank Jateng itu di samping sebagai sponsor juga membina UMKM termasuk fasilitas kredit yang ada, maka datanya nanti Pak Diru juga bisa sampaikan. Tapi intinya satu, bahwa Borobudur Marathon kerjasama antara Yayasan Borobudur Marathon dan Pemprov Jateng dengan Kompas selama ini sangat bagus, sehingga rating Borobudur Marathon selalu berada pada posisi atas ya di Indonesia. Maka kita berikan ruang pada atlet untuk mereka berprestasi, mereka yang hobi lari mendapatkan ruang itu. Tapi ingat, ketika mereka lari ada program Pawone ya, itu ada kuliner buatan UMKM. Mereka bisa merasakan bagaimana kuliner-kuliner Jawa Tengah bagus, enak, menarik begitu ya. Mereka bisa mencoba sekaligus kita show kepada masyarakat, para pelari bahwa UMKM kita di luar yang benar juga banyak sekali kita bisa tampilkan untuk menunjukkan bahwa ya kita cukup serius ya pembinaan atletnya, mendorong UMKM-nya dan jadikan satu dengan satu harapan tentu saja mereka semua bisa naik kelas, atletnya naik kelas, dapat event, UMKM-nya naik kelas begitu ya. Dan fungsi Bank Jateng sebagai bank pembangunan daerahnya betul-betul akan bisa membantu mereka untuk mengembangkan. Jadi ini sekali tepuk banyak yang ikut kena gitu ya. Apakah spesifik Magelang saja atau Jawa Tengah secara umum? Oh, Jawa Tengah secara umum. Sebenarnya Magelang ini karena Borobudur di Kabupaten Magelang, maka senternya ada di sana. Tapi masakan-masakannya kita hadir. Bahkan dari tangga kiri kanan juga ada. Ya, dari Jogja juga ada. Jadi sebenarnya ini menjadi milik bersama. Video 24 bit 1 2 3.